Kalau majikan nggak bilang boleh dimakan, aku nggak bakal makan. Teman-teman boleh dimakan, jadi nanti aku juga mau makan sama Akong. Kalau Akong moodnya bagus, nanti aku makan bareng sama Akong. Kalau nggak, ya aku nyuapin dia mau apa nggak. Kalau nggak mau, nanti disimpan lagi gitu, teman-teman. Nah ya teman-teman, sudah tak siapin. Tadi juga ada bolu. Ini mau tak kasih ke Akong mau apa enggak. Kalau enggak mau ya aku simpen teman-teman. Nanti biar kapan-kapan dibikinin jus sama yang jaga besok. Karena besok yang jaga sudah masuk seperti biasa teman-teman. Enggak mau teman-teman. Coba aku mau kasih bolunya. Kalau enggak mau ya sudah enggak apa-apa. Jadi sebenarnya teman-teman aku setiap hari rutinitas aku seperti ini, hanya saja tidak aku video. Maklum ya, karena kalau aku video itu nanti bikin waktu yang sangat lama atau membuang waktu yang sangat lama, akhirnya aku keteteran teman-teman dan gak istirahat. Karena habis kayak gini, kasih aku makan, nanti aku tuh langsung kasih nenek susu teman-teman, kasih terapi juga seperti itu. Makanya kenapa jarang aku video, atau bahkan sekarang nggak pernah aku video karena sangat-sangat repot teman-teman. Jadi ini makanan yang sisa sembayangan kemarin ya. Aku mau kasih ke Apo, mau apa enggak? Tapi aja nggak mau semua teman-teman. Ya beginilah, kalau Akong nggak mau makan ya seperti ini, mau bagaimana lagi. Mau taruh dulu teman-teman, nggak apa-apa. Aku mau lanjut dengan si susu ama teman-teman, karena nggak mau buang-buang waktu. Sekarang sudah jam 6 lebih, mau setengah 7, ama susunya jam 7. Karena nyiapin ama susu itu butuh waktu setengah sampai 1 jam, karena harus diterapi dulu. Terus aku juga harus deplok obat, obatnya itu sangat keras sekali teman-teman. Terus habis itu ganti pempes. Kalau ama BAB apa-apa, ya dicuci dulu baru dikasih susu. Dan ngasih susunya pun kisaran 5-15 menit, tergantung obatnya itu cepet nyampur nggak ke susunya. Makanya aku nggak pernah bikin video pekerjaan aku karena sangat repot teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman TKW yang mungkin vlognya sering nunjukin dia bersih-bersih atau apa, itu ya mungkin pekerjaannya tidak seperti aku, karena aku jaga dua orang. Kalau memang dia jaga dua orang tapi dia bisa ngevlog ini ngevlog itu, karena mungkin yang dijaga itu masih bisa jalan atau apa-apa masih bisa sendiri. Kalau kayak aku, semuanya itu aku yang pegang teman-teman. Makanya kenapa jarang aku video sekali lagi ya. Jadi ini aku nggak ada nyenggol siapapun, hanya menerangkan kalian. Masalahnya setiap majikan dan pekerjaan itu berbeda-beda caranya dan berbeda-beda kondisinya. Kalau kayak aku ya seperti inilah teman-teman.
Akong. Diam-diam aja. Akong. Anda. Bilang, Akong, anda gitu. Mau enggak? Hah? Nabi aja. Ya. Cerai dia lah. Keren kan? Keren kan cerai. Wowe ni asal ni jadi cerai. Buat. Wowe apa? Yang kecil ya. Wowe, wowe. Bukan kan? Makan teman-teman, aku juga. Oh, semua. Nah, akhirnya mau teman-teman makan sendiri. Kalau sudah makan sendiri, aku mau biarin dulu. Aku mau lihat Ama, mau nyiapin susunya sambil nanti lihat Akong lagi. Jadi nggak ada waktu istirahat kalau seperti ini. Makanya nggak, makanya jarang aku video. Nah, ini teman-teman, bolunya tinggal satu. Akong udah nggak mau makan. Dia udah makan dua, tadi aku tanya mau makan lagi nggak? Nggak mau. Yaudah, aku mau makan teman-teman. Maaf ya kalau makannya sambil berdiri. Kita coba dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku makannya sambil berdiri teman-teman, sebenarnya aku ngejar waktu biar bisa ngasih Ama susu tepat waktu, terus nanti aku bisa istirahat juga. Jadi aku makannya kayak gini aja nggak apa-apa. Karena Emlek itu teman-teman yang bantuin aku jaga Akong, satu minggu nggak dateng, maklum ya hari raya kan, jadi aku repot sendiri. Makanya kalau makan ini aku sambil-sambil teman-teman, biar bisa ngurusin Akong sama Ama dengan baik dan dengan beres. Alhamdulillah teman-teman, sudah habis, sudah beres. Aku sudah beres, waktunya aku ngurusin Ama. Jadi ini jadi ini aku kasih tunjuk ke kalian sedikit saja masalah repotnya aku di belakang. Sebenarnya biar aku sendiri yang tahu. Masalahnya dulu itu, soalnya dulu itu sebenarnya aku buat YouTube pengennya itu food vlogger teman-teman, malah jatuhnya ke sini karena kalian penasaran kerja di Taiwan tuh bagaimana, kok nggak pernah nunjukin cara kerja dan lain sebagainya. Makanya ini aku kasih tunjuk sedikit saja, yang banyaknya yang repotnya biar aku telan dan aku rasain sendiri teman-teman. Kalian nggak perlu lihat, nanti kalau aku kasih tunjuk susahnya di sini atau bagaimana yang di sini, takutnya nanti kalau ada yang mau kerja di sini, kerja di luar negeri, pada takut. Pada sebenarnya setiap majikan itu berbeda-beda karakter dan menurut aku semua orang itu baik, tinggal kita bisa nggak nyocokinnya begitu. Ya sudah, kalau begitu teman-teman, aku mau ngejar waktu buat ngasih susu Ama. Sudah mau jam 7, takut nggak keburu waktunya, karena kalau molor nanti terakhir ngasih susu Ama juga molor teman-teman. Jadi ya sudah, kalau begitu ya cerita aku hari ini, video aku cukup udah sampai di sini juga. Terima kasih banyak sudah support aku, yang sudah like, komen, dan subscribe, dan tunggu aku di video-video berikutnya. Bye-bye.